Menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024, Kepolisian Sektor berikan himbauan kepada masyarakat di Distrik Depapre dan Raveni Rara, Kabupaten Jayapura untuk menjaga Kamtipmas jelang pemilu tahun 2024 mendatang. Usai menghadiri kegiatan sosialisasi basic agreement dan aturan lintas batas di Kampung Tablas Supa, Distrik Depapre yang digagas oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua, Kapolsek Depapre Ibtu Muhammad Imran menghimbau kepada masyarakat menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang agar tetap menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif menjelang dan setelah pelaksanaan pemilu serentak serta mensukseskan pemilu 2024 mendatang, terutama di wilayah Distrik Depapre dan Distrik Raveni Rara, Kabupaten Jayapura. Sehingga ditekankan pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan pilihan dan dukungan politik dalam pemilu. Masyarakat diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik identitas atau SARA. Dengan kelancaran tahapan pemilu 2024, diharapkan masyarakat dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif pada pemilihan nantinya. Distrik Depapre dan Raveni Rara, kita sangat menyambut dan bisa menyampaikan kepada masyarakat semua berbondong-bondong untuk memberikan pilihannya dengan harapan bahwa pilihan yang diberikan adalah betul-betul demokrasi. Tak ada boleh gangguan-gangguan yang mempengaruhi yang tidak bermain secara sehat. Sehingga kita selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa marilah kita meramaikan daripada demokrasi di tahun 2024 nantinya. Dan kita bersama-sama menjaga daripada bersihnya pemilihan itu dan menjaga keamanan ketertiban dari seluruh pelosok Distrik Depapre dan Distrik Raveni Rara khususnya. Saya Kapolsek Depapre menghimbau, mengajak suksesan daripada pemilu di tahun 2024. Dari Kabupaten Jayapura, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan.